Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 April 2020, kami SMP Negeri 4 Kota Bekasi memberikan sembako kepada anak-anak yang terkena dampak COVID-19. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan sembakonya. Saya akan bertanya kepada Ibu Pembina Kesiswaan kita, Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Hajah Eva Marni. Ya Ibu, ada acara apa Bu pada pagi ini? Alhamdulillah pagi ini kita setelah hampir satu minggu mengumpulkan sumbangan dari orang tua murid. Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 14 April, hari ini insya Allah kita mulai membagikan sumbangan bagi orang tua yang terkena dampak dari COVID-19 ya. Mudah-mudahan sumbangan kita bisa bermanfaat. Amin. Dan bagi pada orang tua yang telah menyumbangkan dan bagi teman-teman guru dan juga warga seluruhnya SMP Negeri 4, mudah-mudahan Allah menambahkan rezekinya, kemudian melipat gandakan amalnya dan barokah. Dan ya, kita ucapkan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada donatur yang telah peduli kepada dampak COVID-19. Ya, jadi tidak terkecuali siapapun, baik sumbangan moral, tenaga dan apapun, semuanya mudah-mudahan dapat diterima, dapat dimanfaatkan oleh orang tua yang ada. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh petugas yang telah ikut melaksanakan kegiatan ini atau membantu dalam kegiatan ini. Ya, alhamdulillah Ibu Eva, kita hari ini bisa untuk melaksanakan kegiatan ini atas bantuan teman-teman semuanya di sana. Ya, nanti yang akan untuk menerima Bu Eva ya, untuk ya, menerima di sana. Kemudian jumlahnya Bu Eva, kita lihat pagi ini indah sekali. Ya, insya Allah apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat bagi orang lain. Paket sudah siap sejumlah 215 ya Bu. Ya. Akan kita distribusikan kepada anak dari kelas 71 sampai dengan 710. Kemudian 81 sampai dengan 89. Kemudian 91 sampai dengan 99. Ya, 91 sampai dengan 99 nih lanjutannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Thank you untuk seluruh panitia. Penyerahan bantuan kepada warga keluarga besar SMP Negeri 4. Terima kasih Bu ya, mewakili sekolah saya. Ya, kasih banyak. Nih tim kami yang SMP 4 memberikan kita acara. Ya, semoga barokah ya Ibu. Amin. Lagi ngapain Mbak Maya? Lagi ngemasin beras Bu. Oh, dalam rangka persiapan bakso SMP 4. Oh iya, untuk anak-anak yang bagaimana nih? Yang orang tuanya? Orang tuanya kurang mampu Bu. Oh dari iya. Dari anak kembali ke anak. Oke. Gimana Bu Eva? Ini yang terkena dampak COVID-19 Bu. Yang orang tuanya? Orang tuanya yang harian lepas. Yang ojol. Oh gitu. Ya, Pak Wari, gimana Pak Wari sebagai penerima piket, petugas-piketnya? Dari anak untuk anak. Iya. Pak Peri, sebagai security, gimana?
siap untuk mengamankan kesejahteraan anak-anak kita, Bunda, yang kurang mampu dari orang tuanya. Ya. Bakunta dari SMP 4 untuk anak-anak juga kembali. Semoga. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Jauhkan dari mara bahaya COVID-nya. Amin dan bermanfaat. Dan bermanfaat. Ya, pakai maskernya. Ya. Ya. Ayana, bagaimana? Ayana, dapatnya? Dengan kita bakso kita dari anak oleh anak untuk anak. Ya, kita menerima dari anak untuk anak kembali yang membutuhkan. Oh gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bu semuanya ya. Us, gimana Us? Ya, semoga bermanfaat bu. Terima kasih ya Mas Us ya yang selalu bantu jajan. Gak pulang kampung ya, tetap di tempat ya. Iya, ini dalam rangka kita bekerja untuk persiapan besok, yaitu pembagian paket sembako kepada anak-anak yang orang tuanya adalah buruh harian lepas yang tidak berpenghasilan apabila tidak bekerja atau tidak keluar rumah. Sehingga kami SMP 4 mengadakan bakti sosial ini mudah-mudahan segera berakhir bencana COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.